Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Egi Forze. Okay guys, so sebelumnya gue mau minta maaf dulu kepada kalian bahwasannya ini udah hampir 5 hari atau 6 hari lebih ya gue tuh jarang banget upload video. Ya, bagi yang bertanya kenapa gue agak upload video beberapa hari ini, itu dikarenakan gue tuh masih dalam keadaan sakit ya. Jadi waktu itu gue demam tinggi dan gue tuh gak bisa bangkit, serius kepala gue pusing banget. Memang disuruh gue waktunya istirahat dari YouTube karena gue tuh terlalu hampir setiap hari upload video, jadi kurang waktu istirahat gue, oke? Jadi, video kali ini gue cuma mau bilang, mau klarifikasi aja bahwasannya gue mau minta maaf sama kalian karena udah hampir 5 hari lebih ini gak upload video ya. Dan sekali lagi ini juga mungkin dalam sekedar ada kabar buruk juga sih, dimana kemungkinan nanti di dalam waktu seminggu ini gue gak akan upload video dulu, dikarenakan gue akan akan menghadiri acara Indonesia Comic Con, dan tepatnya mungkin dalam 2 hari ini gue akan berangkat ke Jakarta ya. Jadi nanti kita bisa ketemu di Jakarta dong kalau gitu, oke? Jadi sedikit pengumuman, nanti di tanggal 12 dan 13 Oktober 2019 gue akan hadir ke Indonesia Comic Con di Jakarta, oke? Lebih tepatnya itu di Jalan Tomang Raya nomor 63 ya, di daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang pastinya nanti di sana bakalan rame banget dah, ada cosplay, ada acara gaming, dan juga nanti ada jualan action figure. Nah, bagi kalian nih yang sering tanya ke gua, "Bang, kalau mau beli action figure Ultraman di mana?" Kalian datang aja ke Indonesia Comic Con di Jakarta. Aduh, masih sesak dada gua, serius. Di Jalan Tomang Raya nomor 63 ya, tepatnya di acara Comic Con Indonesia tahun 2019, oke? Nah, di situ banyak banget bazar dan juga pameran-pameran dari action figure, atau kalian para pecinta anime juga banyak staff-staff dari anime atau barang-barang souvenir menarik dari anime, oke? Nah, bagi kalian juga yang mau cari figur Ultraman, di situ juga ada. Kalian tinggal datang aja ke Indonesia Comic Con, oke? Dan yang pastinya di Indonesia Comic Con gua akan kasih spoiler kepada kalian. Ada gestar terkenal juga, yaitu adalah Austin Estejon ya, dimana Austin Estejon itu adalah pemeran Power Ranger pertama sebagai Jason, si Ranger Merah, oke? Nah, untuk bisa datang ke situ dan ketemu di situ, kalian tinggal langsung aja datang ke Indonesia Comic Con, oke? Well, jadi yang mau gue sampaikan adalah seperti yang gue bilang tadi, mungkin dalam ke depan ini, dalam waktu seminggu ini belum ada video baru dulu ya, karena gue akan pergi ke acara Comic Con di Jakarta. Lebih tepatnya gue harus mulai packing-packing dari tanggal ini hari Rabu ya, berarti mulai besok ya. Mulai besok gue udah harus berangkat gitu, jadi kemungkinan gue akan ada di Bandung dan Jakarta dalam waktu seminggu, oke? Okay? Nah, mungkin bagi kalian yang warga-warga Bandung ataupun warga Jakarta yang mau minat pengen ketemuan atau mau ketemu di Indonesia Comic Con, yuk gue akan tunggu kalian semua di sana ya. Kita ketemu dan kita saling tegur sapa ya. Kalau misalnya ada nampak gue, kalian tegur aja nggak masalah. Kemungkinan mungkin gue di sana nanti bakalan cosplay dan juga bakal jalan-jalan keliling di Indonesia Comic Con, dan mungkin juga akan buat video vlog, oke? Okay? Dan sedikit cerita juga, nanti kemungkinan Arga Kudo bakal ketemu, bakal datang juga ke sana, dan mungkin kita bakal ketemu lagi di Indonesia Comic Con, oke? Okay? Selain itu juga nanti gue juga dengar kabar dari Bang Acit Pokopo, ya. Bang Acit Pokopo nanti juga akan bakalan datang ke Indonesia Comic Con, oke? Okay? So, jadi mungkin itu aja ya untuk video kali ini, singkat aja, dan gue gak mau banyak ngomong. Yang jelasnya, di video kali ini gue ingin meminta maaf kepada kalian semua, dan sekaligus juga ingin klarifikasi dan juga sekaligus memberikan pengumuman kepada kalian bahwasannya nanti di Indonesia Comic Con 2019 gue akan datang dan gue akan hadir di sana, oke? Yang pastinya udah itu aja deh. Gue nggak bisa banyak ngomong banyak karena gue juga masih masa pemulihan ya, karena terlalu banyak ini apa sih? Kok gue merasa kayak baru pertama kalinya YouTube ya, ngomong kok kaku-kaku begini. Ada apa nih dengan, ada apa nih, entah apa nih yang merasuki diri gue. Oh my god, entah apa yang merasukiku. Yaudah dah, mungkin itu aja. Gue usah banyak ngomong gitu ya, nanti makin dihujat. Oke ya, yaudah, so mungkin itu aja. Thank you guys for watching. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi untuk channel kita. Yang pasti gue akan selalu berikan yang terbaik dan berusaha untuk yang terbaik untuk kalian semua dan mencapai impian kita bersama. Oke, okay? Oke okay guys, so mungkin itu aja. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan yang paling penting dari itu semua adalah ingat, apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Well, oke okay guys, mungkin sampai sini aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye-bye. Yeah.